Jerman. Lihat deh ini, jadi kayak banyak banget bangunannya tuh kayak mirip-mirip kastil gitu loh. Tuh. Ya kan? Dan bagus banget. Ntar lu kelok. Bagus banget sumpah, geng. Nih, geng. Jadi kayak ini dia banyak banget bangunannya itu macam kastil gitu. Tuh, ini ada ini juga. Ada kapal di situ. Terus kayak wow. Bagus banget sih ini pemandangan ininya. Kayak enak ya menggalau di sini ya. Kok menggalau? Maksudnya kayak bengong gitu di sini. Tuh. Ada tulisannya nggak? Kelihatan nggak ya? Tuh. So good here. Kita lihat di sini. Jadi ini tuh kita di Luxembourg. Ini tapi hari Minggu. Lihat deh pada tutup gitu. Ininya toko-tokonya tuh pada tutup, gengs. Ini ada Dior di sini. Terus ada Hermes juga. Tuh. Tapi pada tutup, lihat. Nah. Jadi kayaknya kalau mau beli barang-barang branded kayak gini tuh mendingan nanti pas di Milan. Gitu. Tuh, tapi ini bener kayak sepi banget gitu loh. Terus tadi itu jadi kita sempat makan makanan Thailand. Kayak happy banget akhirnya ketemu yang namanya nasi. Enak banget, tapi karena nggak habis seperti biasa porsinya tuh besar banget. Jadi di take away. Ini ada LV Louis Vuitton. Ini juga tutup ternyata. Nih, jalannya di sini. Gitu. Kayak barang-barangnya emang kayak lucu banget ada anjing. Terus barang-barang kayak merek-mereknya inian semua. Cuma ini pada tutup, guys. Di sini, guys. Mau di mana? Saya mau ambil take a picture. Kayak di sini kali ya, coba ya. Tuh, jadi ini pada tutup gitu, gengs. Terbalik ya sama Indonesia. Kalau di Indonesia kalau hari Minggu yang ada malah buka, orang semua keluar semua gitu. Belanja ini itu gitu kan. Tapi kalau di sini enggak, dia terbalik. Di sini kayak lucu deh. Bikin inian di sini kayak lucu. Kayak aku bisa taruh tripod aku di sini. Sini, oh ini juga lucu. Nih ada bangunan nih. Tuh di sini nggak sih? Tuh take a picture here. Iya. Yuk. Jadi kita mau ke lokasi yang tadi, yang apa? Spot yang tadi. Nah, buat sini. Ini tuh. Nah ini kayak kafe gitu loh. Terus apa banyak inian sih tuh tempatnya, tempat buat foto, spot foto. Ini bagus juga, tapi itu church tau di situ. Mana? Oh iya, ada Pizza Hut. Kayak di sini lucu deh. Nih mau di sini nggak lucu? Di depannya ini backlight. Jadi kita masih mau menghunting, menghunting nggak tuh, jadi kita masih hunting tempat foto ini di Luxembourg. Dan ini tuh gue bingung apa karena emang hari Minggu apa gimana ya, ini agak sepi memang. Terus ternyata Luxembourg ini tuh dia tingkat kriminalitasnya katanya rendah, jadi penjaranya cuma ada 3 di sini. Terus pendapatan iniannya kayak istilahnya UMR-nya tuh gede banget, 40 juta. Apa pindah sini ya? 40 juta coy gitu. Terus apa lagi ya? Sama sih uang yang dipakai juga tadi mata uangnya euro juga. Orang-orangnya masih mirip ya, namanya juga sewilayah ya, masih Eropa-Eropa gitu. Terus apa lagi ya? Di sini katanya lumayan juga ini aneh, maksudnya kayak banyak toko brandednya. Pastinya
tutup sih sayangnya hari ini. Kiri-kiri coy. Terus dari tadi aku banyak banget lihat orang pakai kerudung di sini. Gitu. Say. Ini bawa-bawa nasi goreng kita. Tuh, depan itu loh, tuh. Bangunan itu. Kita bisa foto di situ, guys. Tuh, ada bangunan gede banget di situ. Nah. Terus jalanan tramnya tuh tadi kita ini tram. Terus tadi kita kayak patokannya di situ tuh. Di depan situ. Lucu deh kayak kita kalau ada tram lewat. Kayak it's so cute. Karena dulu tuh karena aku dulu inget banget ya. Jadi kalau misalnya kayak nonton jalan-jalan keliling dunia gitu di acara di TV gitu, aku sering banget nontonin tram itu gitu. Ini kerudung aku agak miring-miring. Lihat deh, cute banget berdua. Udah anak kecil. Kelihatan gak? Lucu banget anak kecil berdua. Udah kayak benerin itu sepeda. Nah dulu tuh pas kalau lihat tram itu kayak cuman di TV kan. Jadi pas lihat langsung tuh, oh ini nih yang dulu aku kecil nontonin tram. Gitu. Lihat deh ini pemandangannya. Kayak wah. Bagus banget ya. Kita jalan. Kita jalan. Nah, kita bisa nyebrang situ. Kita foto di depan sana. Terus yang enaknya lagi, ini tuh udaranya tuh yang sumpah sih bersyukur banget kesininya tuh pas lagi autumn dan minggu yang tidak hujan. Karena beneran enak banget. Udaranya dinginnya pas, nggak yang terlalu dingin gimana gitu. Terus nggak hujan. Jadi aku pakai baju juga nggak yang terlalu tebel banget juga bisa. Gitu, so happy. Mari kita menjelajah lagi ya, kita lihat-lihat lagi. Jadi ini bangunannya. Kayak dari tadi tuh bangunannya masih mirip-mirip ya sama yang pas di Jerman. So, ini. Oh, terus kayak di sini juga. Nah, ini kayaknya ini church. Dia besar banget dan bangunnya kayak gini. Lihat jalanannya kayak bagus banget ya. Nih. Bangunannya. Kenapa jadi musik serem? Ini bangunan depan kita. Kayak lihat deh, gengs. Tuh. Sekalian dengar enggak? Tuh. Ini church belakangnya. Tuh, ini taman apa hutan kota gitu deh kayaknya. Tuh. Kayak banyak orang yang lagi gitu. Kita duduk ngasok dulu ya, lumayan juga tadi jalannya. Kecil ini Luxembourg. Jadi kayak emang rada sepi ya karena hari Minggu sih gitu.